Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan fan Facing Strike Kali ini kita malam-malam Karena memang waktunya ada yang malam Kita mau Lihat yang Techie dari Jepang Yang ZT Ini dia barangnya Dipegang si sama Vio. Ini Yoshita Jepang Ini saya ambil yang 360 Dan Eksklusif nih barangnya asik uh, Covernya juga asik nih. Seperti bungkusnya Nanti kalau dibuka aja Seperti ini Dan di dalamnya seperti ini kita simak seperti biasa lihat-lihat nah, uh, tampilannya. Di sini udah ada kumpul dua, ada stopper, ini bonus pembeliannya. Karena kemarin saya beli ada bonus ini ya. Dan ini dia packaging seperti ini. Sangat uh, asik sekali, seperti punya si master ya. Si master yang zoom, dia juga ada uh, karet bakarnya di bawah sini. Ini udah dari pabrikan seperti ini dan tutupnya seperti punya Oregon Oregon Mamba sama seperti punya Kapten juga seperti ini juga ada Kapten Kapten yang saya lawas ya Oke kita lanjut kita timbang kita ukur panjangnya berapa dan kita lihat actionnya seperti apa Oke Oke teman-teman, ini dia TK Kyoshita Japan JT-nya yang 360. bungkusnya seperti ini wadahnya. Pakai resleting ya dan dia modelnya seperti ini kalau dan di dalamnya seperti ini ini bisa dipakai buat tempat semar di sini ya dan ini kumbulnya karena bonus bonus pembelian nanti hmm. teman-teman bisa cek di deskripsi video di situ ada link pembeliannya dan ini ada stopper stopper kecil dan ini contoh untuk kumbul yang LED LED di sini dia lentur sekali seperti ini dia bisa nyala karena di dalamnya ada baterainya nih tinggal dorong dikit dia udah nyala nah ini dia udah nyala dia warnanya hijau tapi kalau saat tenggelam lurus dia jadi berubah merah ini saat dimakan ikan tapi kalau tertiup angin dia masih hijau asal tidak naik turun kalau naik turun dia berubah warna hijau kalau kanan-kiri dia nggak berubah ya. Tapi kalau ke bawah dikit dia merah. Nah itu waktunya dimakan ikan. Karena kalau kanan-kiri bisa kena angin. Jadi nggak berubah. Ini hijau. Nah, ada sensornya mungkin di sini ya. Tapi kalau dia nah, seperti ini. Ini seperti ini hijau. Tapi kalau ditarik ke bawah dia jadi merah. Mata oranye ya tapi kalau kanan kiri enggak tetap hijau ke bawah merah atau oranye dan baterainya baterai bisa di nih ya seperti ini dan ini panjangnya sekitar 40 cm memang saya butuh yang panjang buat mancing malam ya terutama ya kalau siang sih kayaknya nggak perlu pakai LED nggak perlu pakai yang LED dan ini bagian bawahnya bisa dicopot jadi saya tinggal di senarnya udah saya seperti ini aja tinggal masukin ke sini jadi copot-copot ya seperti ini anti badan nih lentur sekali fleksibel jadi nggak mungkin patah kecuali digunting atau pakai ponan kuku dan ini baterainya ini baterainya juga pembelian juga ada casanya segala jadi gampang ya buat teman-teman kalau butuh kalau nggak pengen dipakai tinggal dibalik aja baterainya jadi nggak nyala terus oke kita lanjut ke Taigek Yoshita Japan ya kita yang lain singkirkan dulu ini dia seperti ini tampilannya keren Yoshita Japan 360 High Performance Cover Carbon teknologi by Yoshita Japan dan ini yang seri ZT 360 ini aksara Jepang pasti ya cuma saya nggak ini artinya apa karena saya bukan orang Jepang dan ini tutupin seperti ini Sep, mirip sekali seperti punya Oregon Oregon Mamba ya juga seperti ini dan di sini atasnya karet jadi kalau jatuh dia nggak aman nah, lanjut ke bagian handle bawah handle bawah di sini udah metal di sininya dan di sini dibalut pakai Karet sudah bawaan dari pabrikannya seperti ini dan di atasnya ada list gold, emas, warnanya merah apa nih merah marun bapak. Kita timbang saja coba uh, beratnya berapa? Coba kita lihat beratnya. Jika sama tutupnya, dia sekitar 94 gram. Coba kita buka tutupnya, berapa beratnya? Sekitar 84 gram. Jadi selisih 10 gram. Tutup ini sepertinya 10 gram ya. Karena saat kita copot, dia 84 gram. Dan kita ukur uh, untuk panjang tertutupnya sekitar... Kita ambil meteran dulu ini dia untuk panjang tertutupnya sekitar 40 setengah jadi lumayan pendek ya itu dia 40 lebih 40 setengah 40 setengah kurang yang pasti dipegang enak nyaman karena udah ada karet takarnya ya jadi kita nggak perlu beli-beli lagi Oke, dan untuk panjang terbukanya untuk yang seri 360 ini sekitar 350 ya. Jadi kurang 10 cm dari ukuran semestinya. Oke, kita mau lanjut lihat bagian rose seperti apa. Apakah bentuknya motif karbon yang baru atau model ulir biasa. Ini bagian tutup bawahnya seperti ini ya. Masih umum pada taget-taget yang lain ya dan untuk yang seri 360 ini terdiri dari kita lihat dulu semuanya ada berapa ruas warnanya merah ini menyala oke ini bagian ruas ruasnya semuanya setelah kita keluarin semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini yang bagian ujung sendiri ada 2 karena nggak bisa saya keluarin ya. Ini ada dua dan bagian ujung sendiri dia solid. Seperti ini barangnya e, yang solid, kecil tipis dan pengalaman bagian kavalnya seperti ini ya. Tidak terlalu istimewa kalau menurut saya. Lebih cakep kalau ada klem. Kalau menurut saya ini, menurut saya pribadi lebih cakep yang ada klem ya. Jadi makin kuat lagi. Tapi yang pasti ini kuat ya. satu dua tiga dari atas dia warnanya masih biasa hitam biasa ini dia satu dua tiga ini yang atas sendiri masih hitam solid dan keduanya juga yang nomor dua dan tiga dari atas juga masih hitam seperti biasa ini seperti ini sedangkan yang bagian bawahnya semuanya merah ini dia merah menyala cakep warnanya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini merah ya. Dan ini bagian bawah sendiri yang gede. Sayang tidak ada listnya. Kalau ada listnya cakep banget nih. Di list bagian atas-atas ini ya. Setiap luasnya kalau ada listnya cakep. Dan ini ketebalannya seperti ini. Nah, ini, ini sendiri untuk yang bawah. Kita lihat yang tidak ada dratnya seperti ini ketebalannya, tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tepes, tipis, sedang ya. Oke, lanjut kita lihat aksinya seperti apa dan kita uh, coba angkat beban pakai metal jig. 140 gram, ini masing-masing 70 gram jadi dua 140 gram. Kita coba lihat seperti apa aksinya.

Oke okay, demikian review singkat uh, yang YOSHITA JAPAN ini, yang seri 360, YOSHITA JAPAN ZT Ini saya suka karena bungkusnya juga asik uh, Wadahnya ya, bukan bungkusnya, wadahnya asik nih seperti ini Saya baru punya yang seperti ini Dan X-nya juga asik Ruasnya nggak terlalu panjang, harganya juga masih terjangkau buat para angler ya karena nggak terlalu mahal uh, Buat teman-teman yang ingin tag kayak gini bisa cek di deskripsi video, disitu ada harga dan ada link pembeliannya Uh, sekilas nih tega ini seperti punya Yoshikawa ya Yoshikawa juga seperti ini Yoshita juga seperti ini sama nanti kita lanjut di video seluruh, uh, berikutnya ada tega lagi nanti kita lihat apa aja yang akan tampil di Pan Fishing tag apa coba nanti kita ikuti terus video di Pan Fishing Stake. Salam Samsek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh